TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantai penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah gel pembasmi kuman ataupun di sini kita ada cecair pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di luar kawasan rumah anda, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini kita ada seorang cikgu yang bersama kita, iaitu Cikgu Adeline daripada SMK Dato' Abu Bakar Baginda Selangor. Hai cikgu, selamat pagi. Hai Sean, selamat pagi. Sihat cikgu? Sihat. Dah makan cikgu? Yang donat tadi kan? Ya, donat okay. Tu. Dan sebelum kita teruskan, apa kata cikgu pun amalkan SOP, kita ada cecair pembasmi kuman di sini. Silakan cikgu. Baik, saya pun pakai lagi sekali ya cikgu. Kena sentiasa jaga kebersihan tangan, especially tangan, terutamanya tangan kita kan cikgu? Ya. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton kita yang ada di rumah. Silakan cikgu. Okey. Saya Cikgu Adeline, Puan Adeline Premla dari SMK Dato' Abu Bakar Baginda, dengan pengalaman mengajar mata pelajaran kimia selama 25 tahun. Wow, 25 tahun ya. Cikgu, sama dengan umur saya. Dan cikgu, kita dah berkenalan dah. Apa kata kita berkenalan pula dengan mermaid kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua, selamat pagi. Itulah dia muka-muka kita yang akan bersama kita pada pagi ini untuk penerangan kita. Okey, apa kata kita mulakan dulu? Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Nur Patricia. Hai teacher, hai Sean, hai Cik Sean. Saya Nur Patricia binti Garudin dari SMK Dato' Abu Bakar Baginda. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Nurul Iza. Hai teacher, hai Abang Sean. Saya Nurul Iza, boleh panggil Iza dari SMK Dato' Abu Bakar Baginda. Okey, terima kasih Iza. Seterusnya kita ada Yumni Nazira. Hai Abang Sean, hai teacher. Nama saya Yumni Nazira, Menteri Kabar Zaman. Boleh panggil saya Yumni. Okey, terima kasih. Kita juga ada Syafika Nafiza. Hai teacher, hai Abang Sean. Nama saya Syafika Nafiza binti Jamali. Saya dari sekolah SMK Dato' Abu Bakar Baginda, boleh panggil Syafika. Terima kasih Syafika. Dan seterusnya kita ada Nurul Zahira. Hai Abang Sean, hai teacher. Saya Nurul Zahira dari SMK Dato' Abu Bakar Baginda. Alright, terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Izzadin. Hai Abang Sean, hai teacher. Nama saya Izzadin bin Baifni dan saya dari sekolah Dato' Abu Bakar, Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abu Bakar Baginda. Sebenarnya saya nak tanya cikgu, apakah kaitan video pada permulaan program kita dengan apa yang kita akan teroka hari ini cikgu? Baiklah, video yang kita lihat tadi adalah mengenai pembuatan donat. Dalam donat tu kita gunakan yeast untuk menaikkan tepung adunan tersebut. Jadi proses yang berlaku di situ adalah penapaian. Jadi hari ini tajuk kita adalah alkohol dan salah satu kaedah penyediaan alkohol adalah melalui proses penapaian. Jadi itulah yang kita nak lihat. Jadi hari ini tajuk kita alkohol, iaitu daripada tingkatan 5 bab 2. Dan lebih spesifik lagi, kita akan melihat kepada standard pembelajaran 10.3.1, iaitu menghuraikan sifat kimia siri homolog melalui aktiviti. Dan siri homolog yang kita akan lihat spesifik kepada alkohol sahaja hari ini. Okey. Macam sangat menarik ya topik kita pada hari ini. Dan cikgu, seperti yang saya nampak di hadapan kita ada banyak benda dekat sini. Ini sebenarnya apa ya, cikgu? Okey. Sebenarnya sebelum kita lihat, saya nak tanya Sean. Alkohol. Apakah kegunaan alkohol? Cikgu, alkohol ada banyak kegunaan. Kalau saya ingat balik, cikgu, masa saya terima vaksin, doktor ada letakkan macam lapisan alkohol ataupun menggunakan alkohol swab untuk sebelum doktor memberikan vaksin tersebut. Selain daripada itu, biasanya pagi-pagi kalau lupa nak mandi tu saya akan guna perfume juga lah, cikgu. Minyak wangi yang saya rasa pun juga mengandungi alkohol, kan, cikgu? Betul ke? Ya, betul. Jadi marilah kita tanya anak-anak murid. Mungkin kita boleh tanya satu orang murid ya. Siapa boleh jawab? Apakah kegunaan alkohol? Zahira? Okey. Patricia.
sebagai antiseptik iaitu pembasmi kuman. Yes, betul yang Sean sebut tadi. Doktor gunakan untuk membasmi kuman sebelum memberi suntikan. Betul. Sebenarnya ada banyak kegunaan lain seperti untuk membuat kosmetik, lotion, krim dan sebagainya. Dan juga yang paling utama adalah dalam industri pemakanan dan sekarang popular dengan pandemik COVID ini, kita perlukan pembasmi kuman iaitu industri sanitizer. Betul. Saya rasa tapi kita untuk hari ini memang sangat menarik dan juga kegunaan alkohol tu memang ada banyak ego. Dan sekiranya macam cikgu sebutkan tadi, proses pembentukan ataupun proses menghasilkan alkohol tu salah satu prosesnya adalah menggunakan proses penapaian, kan cikgu? Ya, penapaian. Okey, kalau anda nak tahu apa itu proses penapaian, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Troker Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Troker di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan cikgu kita pada hari ini, Cikgu Adeline. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan penerokan kita. Jadi marilah kita meneroka dengan lebih mendalam lagi tentang proses penapaian. Jadi hari ini saya ada satu aktiviti yang menarik di hadapan ni. Ya, jadi cikgu. Sebenarnya saya ada dua botol yang sama saiz dan saya telah menyediakan larutan glukosa sama kepekatan dan sama isi padu. Cuma botol A saya telah memasukkan 2 gram yeast. Manakala dalam botol B tiada yeast. Jadi sila lihat apakah pemerhatiannya. Saya nampak di sini Di sini saya nampak belon dia telah mengembang ego dan yang itu tak mengembanglah. Saya nak tanya murid-murid di rumah. Mengapakah belon ni mengembang? Semasa proses, apa yang berlaku di sini adalah proses penapaian. Sebab penapaian adalah proses tindakan yeast terhadap karbohidrat, iaitu larutan glukosa. Jadi apakah yang terhasil yang menyebabkan belon mengembang? Siapa boleh jawab? Siapa yang boleh jawab? Boleh angkat tangan sekiranya anda tahu jawapannya. Yumi? Ataupun kita boleh pilih lah, cikgu. Yumi, ya. Sebab ada gas karbon dioksida. Tepat, gas karbon dioksida. Tetapi bagaimana kita nak buktikan ia adalah gas karbon dioksida? Kita tahu ada gas sebab belon mengembang. Macam mana kita nak tahu? Siapa boleh jawab? Apa cara kita nak menguji gas karbon dioksida? Iza? Gas itu akan dialirkan melalui air kapur dan air itu akan menjadi keruh. Tepat sekali ya. Apabila gas dialirkan melalui air kapur dan sekiranya air kapur menjadi keruh, ia adalah gas karbon dioksida. Itu adalah ujian kimia. Jadi saya ingin menunjukkan slide sekejap. Silakan. Jadi sebenarnya ini adalah aktiviti yang dibuat di studio. Jadi saya tidak dapat menggunakan bahan kimia dan radar sebab eksperimen hanya boleh dibuat di makmal. Tempat yang sesuai dan juga selamat untuk menjalankan eksperimen. Jadi sekarang saya nak tunjukkan slide bagaimanakah ia dapat dilakukan di makmal. Kita menggunakan kelalang kon dan larutan glukosa dengan yeast. Suhunya adalah 37 darjah Celsius atau bawah. Dia kena suam. Jadi kalau dia suam, Sean, cuba sentuh. Boleh, cikgu? Boleh. Weh, cikgu. Rasa macam suam, cikgu. Macam panas. Kenapa suam? Ada macam haba daripada dia. Apa sebabnya? Siapa boleh jawab? Apa sebab saya gunakan larutan glukosa yang suam dan tidaklah sejuk? Siapa yang boleh cuba jawab? Patricia. Patricia. Tak nampak tangan dia tadi dekat bawah. Patricia, silakan. Yes, bertindak balas pada suhu itu. So, untuk enzimnya bertindak balas. Tepat sekali. Sebenarnya, yeast tu adalah suatu mikroorganisma dan ia akan bertindak hanya dalam suhu optimumnya. Ia akan merembeskan enzim zimase dan zimase inilah yang akan memproseskan, menyebabkan penapaian berlaku dan karbon dioksida terhasil
dan hasil sampingannya adalah etanol. Ah. Jadi tajuk kita etanol. Yeah. Okey, alkohol, etanol dan karbon dioksida. Jadi sila lihat slide. Jadi pada slide air kapur tu apabila gas mengalir melalui air kapur, kita akan lihat bahawa air kapur menjadi keruh. Yeah. Jadi saya nak ingatkan anak-anak di rumah, pemerhatian biasanya kita tak tulis nama bahan kimia. Kita hanya lihat apakah perubahan yang nampak. Yang nampak adalah air kapur menjadi keruh. Yeah. Okey, apakah inference-nya? Inference barulah kita berikan sebab. Sebab ia menjadi keruh ialah gas karbon dioksida terhasil. Okey? Yeah. Jadi pemerhatian tak ada formula. Hanya inference barulah kita memberi sebab. Okey. Seterusnya saya nak tanya. Soalan seterusnya ialah kalau kita lihat saya kata etanol terhasil di dalam botol ini. Yeah. Kalau etanol terhasil, nampak tak dia punya larutan adalah berkeladak keruh macam ni. Macam mana kita nak keluarkan etanol? Sebenarnya etanol kelihatan tidak berwarna seperti macam ini. Sinar ya, macam Macam mana kita nak asingkan daripada campuran penapaian ini? Siapa boleh jawab? Zahira, silakan. Melalui penyulingan. Ya, proses penyulingan. Jadi penyulingan adalah sebenarnya kaedah untuk mengasingkan dua jenis cecair pada suhu yang berbeza. Yeah. Jadi etanol ni takat didihnya adalah 78 darjah Celsius. Okay. Maksudnya apabila kita didihkan, kita gunakan radar. Saya nak tunjukkan slide bagaimana ia dilakukan di makmal. Okey, baik. Oh, sebelum tu. Saya nak tanya. Apakah persamaan kimia yang boleh mewakili proses penapaian? Kita lihat yang itu dulu sebelum kita lihat kaedah mengasingkannya. Okay, contohnya, okay, kita gunakan glukosa. Jadi formula glukosa memang ditunjukkan pada skrin. C6H12O6. Okay. Dan ia akibat tindakan enzim zymase ni, kita akan dapat etanol. Etanol formulanya C2H5OH dan gas karbon dioksida. Jadi sekarang kita beralih kepada bagaimana ia diasingkan. Back to our first question. Jadi ini adalah gambar rajah penyulingannya, di mana hasil turasan dimasukkan ke dalam kelalang bulat dan ia dididihkan, dan pada 78 darjah Celsius ia disuling keluar dalam kelalang. Okey. Jadi ini adalah sebenarnya gambar rajah daripada buku teks. Saya memang memilih gambar rajah tu supaya murid senang nak mengulang kaji. Okey. Bagus tu. Jadi seterusnya kita akan mendalami lagi penerokaan kita kepada apakah sebenarnya etanol ni? Adalah sebenarnya siri homolog alkohol. Siri homolog adalah sebenarnya istilah khas untuk is something like macam kelas, tapi kita tak gunakan classification lagi. Tapi ataupun dalam subjek mata pelajaran kimia kita menggunakan istilah homolog. Khas untuk sebatian organik ni kita gunakan siri homolog. Jadi etanol ni saya nak tanya murid-murid saya ni. Apakah siri homolog etanol? Siapa boleh jawab? Siapa tu? Izzadin, silakan. Alkohol. Tepat sekali. Siri homolog bagi etanol adalah alkohol. That means etanol adalah contoh bahan, satu bahan, dan dia adalah di bawah siri homolog alkohol. Sekarang saya nak beralih kepada soalan berikutnya. Apakah kumpulan berfungsi alkohol? Siapa boleh jawab? Syafika. Kumpulan hidroksil negatif OH. Okey, sebenarnya bukan negatif ya. Dia adalah dash OH menggambarkan ikatan kovalen. Jadi jawapannya adalah kumpulan hidroksil. Jadi kumpulan hidroksil ni adalah berbeza daripada ion hidroksida. Ion hidroksida, okey, saya nak gunakan whiteboard. Okey, untuk menunjukkan bahawa ion hidroksida ini adalah ion, manakala yang ini adalah kumpulan hidroksil diikat melalui ikatan kovalen, tidak ada cas. Dia adalah oksigen terikat kepada hidrogen. Ini adalah kumpulan hidroksil. Jadi seterusnya, soalan seterusnya. Apakah formula alkohol? Siapa boleh jawab? Siapa belum jawab lagi? First round, second round.
Siapa yang nak cuba jawab? Iza. Ah, oh, Syafiqah nak jawab ke? Okey, Iza. Okey. CnH2n+1OH. Tepat sekali. CnH2n+1OH. Di mana nilai n ni berbeza ya, dia boleh 1, 2, 3 dan sebagainya. Apa maksud nilai n berubah? Maksudnya dalam kumpulan dalam siri homolog alkohol ni ada juga alkohol molekulnya dengan satu karbon. Ada juga jenis molekul yang lebih besar dengan dua karbon dalam satu molekul, tiga karbon dan sebagainya. Tetapi semua ahli-ahli dalam siri homolog ni diwakili oleh satu formula am. Okey, macam cikgu sebutkan tadi kan untuk etanol kan? Untuk etanol tu formula dia macam mana ataupun berapakah bilangan karbon yang terdapat di dalam? Ya, itulah yang kita nak lihat lepas ni. Tepat sekali, Syah. Okey, jadi merujuk kepada formula am yang kita lihat tadi. Okey, kita nak lihat, kita nak menerokai dengan lebih mendalam nilai n ini. Sekiranya nilai n 1 maksudnya satu molekul, satu atom karbon. Kalau nilai n 2, dua atom karbon. Dan kalau nilai N3 adalah 3. Jadi siri homolog ni adalah sangat-sangat unik dan menarik kerana dia ada sistem penamaannya. Kalau satu atom dia ada awalan tertentu. Kalau dua atom ada awalan tertentu. Jadi marilah kita lihat apakah nama bagi nilai N1 dengan satu atom karbon. Siapa boleh jawab? Nama alkohol dulu. Siapa masih okey itu dia Syafiqah. Ya, silakan. Metanol. Okey, tepat sekali ya. Metanol. Jadi kalau kita lihat, met merujuk kepada satu atom karbon per molekul dan akhiran ol. Jadi seluruh penamaan untuk semua molekul dalam alkohol, akhirannya mesti ol. Itu identiti dia. Okey, sebab ada kumpulan hidroksil di dalamnya. Jadi dua atom karbon. Siapa boleh jawab? Patricia? Etanol. Okay, let's see the answer. Yes, tepat sekali, etanol. Sekarang, tiga atom karbon. Yumi. Propanol. Propanol. Jadi itulah dia. Kalau satu atom, metanol, etanol, propanol. Kalau empat, butanol. Lima, pentanol. Enam, heksanol dan seterusnya. Ada setengah murid dia suka buat lagu untuk hafal. Metanol, etanol, propanol, butanol dan sebagainya. Dia boleh buat lagu untuk hafal. Lagi senang untuk hafal ya, Guru. Tapi yang untuk ni kita ada berapa? Maknanya dia ada macam sampai 10 ke? Dia boleh berpuluh-puluh. Oh, berpuluh-puluh ada juga yang besar, molekul besar pun ada. Wow. Tapi kita terhad kepada 10 ahli pertama sahaja dalam sukatan tingkatan 5 ini. Baik, cikgu. Okey. Sekarang kita lihat formula molekul. Jadi apakah apakah formula molekul dengan merujuk kepada formula am yang diberi itu untuk n sama 1? Siapa boleh jawab? Cikgu, boleh saya tanya seorang ego ataupun boleh saya pilih? Boleh. Mungkin sebab saya tak dengar sangat Izzadin. Izzadin senyum je kat sana tapi tak jawab. Boleh ke Izzadin? Nah, apa soalan dia ni? Okey, apakah formula molekul metanol? Ya, kita bagi sedikit tips ya, Cikgu, iaitu n dia sama dengan 1. Saya rasa kalau kita gunakan nombor 1 tersebut dan kita masukkan ke dalam formula am, kita boleh carilah jawapan dia. Tak apa, sekiranya Izzadin tak dapat nak buat, mungkin ada kawan-kawan Izzadin yang boleh membantu Izzadin. Siapa tu? Ah, Zahira, silakan. CH3OH. Okey, CH3OH, marilah kita lihat jawapannya. Tepat sekali. Syabas kepada anda, Zahira. Okey, next. Dua atom karbon, etanol. Ya, siapa nak cuba? Ya, Iza. C2H5OH. Ya, C2H5OH. Bagus. Dan seterusnya. Ya. Tiga atom karbon per molekul. Okey, itu dia. Syafiqah. C3H7OH. Okey, kita lihat slide C3H7OH. Sekarang kita nak lihat cara melukis. Formula struktur adalah cara melukis. Apakah susunan molekul tersebut? Okay, baik. Jadi, kita lihat yang pertama. Yang ni murid-murid kena lukis dan tunjukkan. Okey, metanol. Cuba lukis metanol. Formula struktur untuk metanol. Siapa dah ready?
boleh terus paparkan. Yang ni tak payah panggil nama. Semua boleh tunjukkan. So maknanya dalam formula struktur ni mesti ada untuk metanol kena ada satu molekul. Ya, molekul karbon. Atom karbon. Satu molekul hidrogen. Satu atom hidrogen. Yeah. Betul, atom hidrogen dan satu atom oksida. Betul ke? Empat atom hidrogen jumlahnya. Okey, mana saya pandang sekarang? Saya rasa saya salah pandang. Okey, dekat sana. Jadi kita lihat jawapan dan kita semak jawapan anak-anak murid di rumah. Betul, tepat sekali. Kalau kita lihat atom karbon, dia valence-nya empat, dia hanya boleh mempunyai empat ikatan covalent. Okey, baik. Cikgu, sebelum kita teruskan lagi untuk mengetahui apakah formula struktur untuk etanol dan propanol, kita berehat seketika dan kembali semula ke Troker di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Troker di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Adeline. Sebelum kita berehat tadi, kita dah minta dah murid-murid kita yang ada dalam talian untuk menunjukkan ataupun untuk menyediakan formula struktur bagi etanol dan propanol. Kan, Cikgu? Ya, betul. Okay, bolehkah anda tunjukkan formula anda ataupun formula struktur bagi alkohol tersebut? Boleh tak tunjukkan kepada skrin? Etanol. Untuk etanol dulu. Okey, Zahira. Yes. Kita lihat jawapan pada skrin. Ya. Yeah. Sama, ya. Yeah. Karbon dengan karbon. Dua atom karbon, ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, seterusnya propanol. Propanol. Oh, mereka tak sediakan lagi tadi. Tak apa, kita boleh bagi masa. Mungkin dalam 15 saat. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2. Okey, laju tu. Syafiqah laju nampaknya. Bersemangat. Itu dia. Okey, Yumi dah menang. Okey. Walaupun laju nampak tulisan cantik. Jadi jawapannya pada slide memang tepat sekali, ya. Okay. Itu adalah propanol. Syabas anda semua. Terima kasih. Okey, cikgu, jom kita teruskan. Jadi tadi kita dah melihat dan bincang tentang penapaian. Yeah. Jadi sebenarnya ini adalah sebenarnya dalam industri makanan, etanol yang dihasilkan sikit je. Jadi kalau untuk industri yang besar-besaran, macam mana kita nak hasilkan industri? So jadi dalam industri, ada kaedah lain penghasilan etanol. Jadi apakah kaedah tersebut? Sebenarnya ini adalah imbas kembali pelajaran sebelum ni. Jadi murid-murid sebenarnya dah tahu. Dah tahu. Kaedah lain penyediaan alkohol, etanol. Siapa nak cuba jawab? Melalui tindak balas. Ya, Patricia nak jawab ke? Saya nampak dia senyum tadi. Patricia. Penghidratan alkena. Yes, penghidratan alkena. Jadi, penghidratan alkena adalah satu proses di mana alkena ditindak balaskan dengan steam. Jadi sebelum tu kita nak beralih kepada sifat tiga sifat kimia alkohol. Sebenarnya hari ini kalau kimia yang paling utama dalam sesuatu tajuk tu adalah sifat kimianya. Jadi marilah kita lihat slide. Apakah tiga sifat kimia alkohol yang akan kita pelajari hari ini? Jadi satu pembakaran, dua pendihidratan dan tiga pengoksidaan. Baik. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, penyediaan alkohol dalam industri, sila lihat skrin. Jadi ia boleh diwakili oleh persamaan kimia C2H4 iaitu alkena, dan specifically ada dua atom karbon. Dua atom karbon adalah etena. Okey, ditindak balaskan dengan steam. Sebab tak boleh tuang air, ya, dia kena steam. Okey, dan kita dapat hasilnya etanol. Jadi boleh tak kita lihat apakah keadaan yang sesuai untuk penghidratan alkena ini? Siapa boleh jawab? Okey, Syafiqah. Keadaan suhu 300, lepas tu tekanan 60 atm, lepas tu asid fosforik. Okey, kita lihat asid fosforik sebagai mangkin.
suhu 300 darjah Celsius dan tekanan 60 atmosfera. Betul, eh? Jadi suhu 300 darjah Celsius sebab tu air itu akan jadi steam. Yeah. Tina juga adalah dalam bentuk gas. Ya, yeah, betul. Okey. Jadi kita teruskan kepada sifat kimia 1, ya. Okey, sebelum kita lihat sifat kimia 1 ni, saya nak lihat video, ya. Yeah. Sebab kita sebelum kita lihat sifat kimia, kita nak tahu tentang etanol ni apakah sifat fiziknya? Oh, sifat fiziknya. Aha. Kita ada satu video kan itu? Ha, kita nak tengok video. Okey, jom kita tengok video tersebut. Cikgu, tadi ada api, cikgu. Ya, api. Nyala itu, apa? Nyala warna apa? Warna apa? Warna biru. Warna biru, cikgu. Ya, nyala warna biru. So, itu bukan salah satu sifat fizik bagi alkohol. Dan lagi satu dalam video tu adalah satu dia... Larut dalam air apabila tambah kepada air suling. Dia larut. Tidak seperti pelarut organik yang lain. Ya. Pelarut organik lain seperti minyak. Macam dia akan membentuk dua lapisan. Ya, betul. Tapi yang ni betul larut campur. Lagi satu yang saya baru ingat, cikgu. Alkohol ni dia macam meruap. Senang meruap. Ya, betul. Mudah meruap. Ya. Sebab... dia takat didihnya adalah sangat rendah. Oh. Jadi kalau terkena pada kulit, contohnya sanitizer, dia cepat kering. Okey. Selain dari itu, dia terbakar dengan nyala biru. Yeah. Jadi kita nak lihat sifat kimia yang pertama berkait dengan sifat kimia, sifat fizik dia. Okey. Okey. Iaitu kita lihat slide. Ya. Yeah. Pembakaran alkohol. Yeah. Jadi alkohol boleh terbakar di dalam oksigen yang berlebihan untuk membentuk karbon dioksida dan air. Jadi ini adalah persamaan kimia yang boleh mewakili iaitu C2H5OH. Kita pilih etanol. Kita bincang tentang etanol. Terbakar dalam oksigen menghasilkan 2 CO2 dan 3 H2O. Jadi kita boleh beralih kepada sifat kimia yang kedua. Okey, sifat yang kimia yang kedua, kita nak lihat satu video dulu. Okey, okay? Jom kita tengok video tersebut.
pendehidratan alkohol, cikgu. Apa itu sebenarnya? Jadi, pendehidratan alkohol sebenarnya dalam bahasa Inggeris dehydration. Yeah. Dehydration is removal of water molecule. Maksudnya tadi, kita lihat penyediaan di industri penghidratan etena, tambah air. Molekul air. Yeah. Sekarang dia punya reverse-nya. Okey, jadi kalau kita lihat eksperimen tadi, kita menggunakan tabung didih, kita masukkan etanol ke dalam wool culture. Okay. Wool culture tu setakat membasahi sahaja, tak boleh berlebihan sebab tabung didih akan di apitkan secara mendata. Kalau tak, dia akan tuang keluar. Betul. Lepas tu ciri yang kedua, etanol ni mudah meruap, kan? Ya, betul. Jadi kita tak boleh panaskan terus, nanti dia kering sebelum tindak balas dapat berlaku. Jadi kita akan mengalihkan wapnya melalui serpihan porselin panas. Sebab tu dalam video tadi, kita memanaskan porselin, panaskan kuat. Tapi yang wool kaca, panaskan, hangatkan saja. Itu petuanya lah. Okey, dan seterusnya, gas yang terbebas adalah apa hasilnya? Siapa boleh jawab? Apa hasil pendehidratan etanol? Etanol, kalau dikeluarkan molekul air, Syafiqah. Syafiqah angkat tangan secara perlahan. Alkena. Alkena, dan spesifiknya kalau saya guna etanol, hasilnya? Etena. Very good. Etena. Jadi, marilah kita lihat persamaan kimianya. Kita lihat slide. Okey, slide menunjukkan bahawa C2H5OH itu adalah etanol dan dia akan menjadi etena hanya jika ia dialirkan melalui porselin panas. Okey, porselin panas itu adalah ejen pendehidratannya dan air itu terbebas keluarlah. Okey, jadi gas etena ni boleh diuji. Apakah kaedah yang kita gunakan untuk mengenal pasti gas itu etena? Siapa boleh jawab? Yes, Iza. Gas etena tu digoncang bersama dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Bagus. Sebenarnya kalau kita lihat rajah yang saya gunakan, yang saya tunjukkan tadi adalah daripada buku teks supaya murid senang untuk merujuk. Jadi, kaedah yang ditunjukkan dalam buku teks, dia akan mengumpulkan gas dulu, lepas tu dia akan menggoncangkannya dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Berasid ya? Okey. Jadi, kaedah yang saya tunjukkan dalam amali adalah another alternative method di mana gas itu terus dialirkan melalui larutan kalium manganat 7 berasid dan berlaku perubahan warna. Warna apa tu? Perubahan warna. Daripada warna ungu saya rasa dia bertukar menjadi warna yang tidak berwarna. Bagus. Ungu menjadi tidak berwarna. Jadi bila menyatakan pemerhatian, kita mesti sebut warna asal dan akhir. Ungu menjadi tidak berwarna atau ungu ternyah warna. Ternyah warna. Maknanya dibuang warnanya lah itu. Sekarang tanpa membazir masa lagi, kita lihat sifat kimia yang ketiga. So first kita nampak pembakaran, kita recap. First pembakaran, lepas tu pendehidratan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ialah kita nak tengok satu video Okey. Jom kita tengok video untuk pengoksidaan. Baiklah, jadi seperti yang kita lihat tadi, kita nak lihat slide ya. Okey, pengoksidaan alkohol, contohnya kita gunakan etanol, kita panaskan bersama larutan larutan apakah yang berwarna jingga tadi? Siapa boleh jawab? Iza. Larutan potasium dichromate 6.
Yes. Berasid, betul. Ha. Okey, jadi tadi Izzah menarik ya, dia jawab larutan potassium dichromate 6. Potassium ialah dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai larutan potassium dichromate 6 lah. Yeah. Tetapi dalam bahasa Melayu, Melayu kita kata larutan kalium dichromate 6 berasid. Yeah. So yang penting larutan berasid. Kalau tak berasid dia tak jadi. Okay. Jadi apakah perubahan warna yang berlaku semasa tindak balas pengoksidaan alkohol tadi? Siapa yang cuba? Itu dia. Syafika. Larutan jingga bertukar kepada larutan warna hijau. Betul, larutan jingga kepada hijau. Jadi sebenarnya etanol, marilah kita lihat skrin. Skrin untuk slide etanol. Etanol, kita tuliskan persamaan kimia sebagai tambah 2 bracket O2. O2 adalah sebenarnya daripada ejen pengoksidaan. Itu cara kita menulis persamaan kimia. Dan hasilnya adalah asid etanoik. Jadi asid etanoik adalah berbau masam. Asid etanoik ini sebenarnya adalah cuka. Jadi selepas tindak balas tadi, sebab malangnya sebab PKP kita tak dapat buat hands-on eksperimen kan. Tapi kalau buat memang seronok sebab ada bau cuka. Menarik sebenarnya bila buat. Jadi sebenarnya ejen pengoksidaan yang kita gunakan ialah kalium dichromate 6 kan. Okey, boleh tak cadangkan ejen pengoksidaan yang lain selain daripada ejen tadi, ejen pengoksidaan tadi. Siapa nak jawab? Kita boleh ganti kalium dichromate dengan apa? Ya, Iza. Larutan kalium manganat 7 berasid. Bagus. Larutan kalium manganat 7 berasid, juga berasid. Ya. Okey. Jadi, sebenarnya kita dah lihat, boleh tak kita recap apa yang kita belajar tadi? Ya, boleh. Kita dah lihat sifat fizik etanol. Ya, betul. Lepas tu kita lihat kaedah penyediaan etanol, alkohol. Kaedah penyediaannya kita belajar dua. Iaitu satu adalah melalui penapaian dan yang kedua dalam industri. Kalau penapaian ni kita buat di makmal. Tapi ingat ya, dalam peperiksaan nanti janganlah jawab. Kita tidak, ini adalah aktiviti menarik sahaja. Apabila kita menjawab soalan kimia, kita menggunakan radas. Kelalang kon seperti dalam buku teks. Jadi ini hanyalah aktiviti. Aktiviti teroka kita lah, tapi bukan untuk ujian ya, untuk peperiksaan. Ini teroka sahaja. Lepas tu kita pun telah menerokai kaedah penghidratan alkena. Ya, betul. Okey, jadi dua kaedah penyediaan dan tiga sifat kimia. Ya. Dan kalau kita ulang balik sifat kimia tersebut, yang pertama adalah apa cikgu tadi? Pembakaran alkohol. Yang kedua, pendihidratan alkohol. Dan yang ketiga, pengoksidaan alkohol. Okey, baik. Dan sebelum tadi pun cikgu ada ulang juga ataupun ada terangkan berkenaan dengan sifat fizik alkohol, iaitu yang pertama boleh senang meruap. Itu yang saya sebutkan tadi lah. Tapi daripada video yang kita dah tunjukkan tadi, yang kedua adalah dia boleh larutkan dalam air. Dan yang ketiga apa tadi cikgu? Yang ketiga dia mudah terbakar dengan nyala biru. Dan ia kenapa dia mudah meruap sebab takat didihnya rendah. Dan satu lagi dia adalah cecair tidak berwarna. Baik cikgu. Tapi saya nak balik semula kepada tadi penerokan kita ya berkenaan dengan penyediaan alkohol yang ada di sini cikgu, iaitu penapaian cikgu. Macam cikgu sebutkan tadi, ia perlu kita sediakan menggunakan air suam cikgu, kerana air suam tu merupakan suhu optimum. Apa yang akan berlaku sekiranya kita tak gunakan air suam atau contoh macam air sejuk ataupun air mendidih? Apa yang akan berlaku? Ada dua keadaan di sini. Kalau air sejuk, yeast tu tindakannya, kadar tindak balasnya perlahan. Jadi mungkin pembebasan gasnya sangat-sangat perlahan. Atau tidak ter kalau macam sejuk beku tak bolehlah. Kalau sejuk sikit mungkin perlahan. Tapi kalau melebihi 36 darjah Celsius, maka mungkin mikroorganisma itu tidak dapat menghasilkan enzim zimis, dan enzim zimis itu tindakannya adalah optimum, paling sesuai dalam suhu itu. Baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Adeline. Jom Cikgu, kita teruskan. Okey, jadi sebenarnya kalau kita nak rumuskan apa yang kita pelajari, tajuk kita adalah alkohol. Alkohol adalah salah satu siri homolog yang kita pelajari dalam sukatan tingkatan 5 ni. Sebenarnya sebelum tu kita pelajar telah pun mempelajari tentang alkana, alkena. Lepas tu yang ni alkohol. Dan kalau kita lihat tadi, salah satu tindak balas menghasilkan asid etanoik. Itu adalah siri homolog yang lain pula. Asid karboksilik. Dan kalau kita lihat, alkohol ni disediakan daripada penghidratan alkena. Jadi dia berkait dengan alkena. Dan seterusnya, kalau pendihidratan menghasilkan alkena kan? Alkena pula penghidratan balik kepada. So maksudnya setiap siri homolog ni ada kaitan antara satu sama lain. Itu yang kita pelajari. Jadi tapi tajuk kita hari ini alkohol kan? Jadi sebenarnya etanol ni adalah satu banyak kegunaannya. Contohnya dalam seperti mana yang saya sebut tadi, dalam industri kosmetik dan ia juga merupakan sumber bahan api yang kita lihat tadi nyalaan biru kan? Nyalaan biru tu adalah pembakaran lengkap. Maksudnya gas pencemar yang dibebaskan adalah kurang. Maksudnya dia adalah eco-friendly dan juga adalah efektif sebagai bahan api, sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, di mana kita boleh menghasilkan melalui penapaian dan juga ada juga negara-negara asing yang menggunakan sumber contohnya tebu sebab sumber karbohidrat khas untuk menghasilkan bahan apinya. Itu adalah cara lagi dikatakan lagi bersih untuk menghasilkan sesuatu sumber tenaga yang boleh digunakan kerana pembakaran pun adalah lagi lengkap. Bukan lengkap tapi pembakaran tidak lengkap sebab api biru kan. Okey cikgu. Okey, seterusnya etanol ni adalah digunakan secara meluas dalam industri makanan dan salah satu industri makanan tu adalah minuman beralkohol. Tapi penyalahgunaan minuman beralkohol itulah yang tak betul sebenarnya. Kita perlu mengelakkan penyalahgunaan minuman beralkohol yang berlebihan sebab kesan buruk terhadap kita sebagai manusia. Sebab ia menyebabkan ketagihan. Dan untuk ibu-ibu yang mengandung, kalau mengambil minuman beralkohol berlebihan boleh menyebabkan kecacatan bayi yang lahir. Dan juga ia mempunyai kesan memabukkan di mana sistem sarafnya menjadi perlahan. Jadi reaction dia perlahan. Contohnya seseorang yang mabuk, kalau kita memandu kereta, kita nampak lampu isyarat merah, kita akan terus dalam satu atau dua saat kita akan tekan brake. Tapi orang yang mabuk, dia punya sistemnya slow sikit. Jadi dia nampak merah. Nak buat apa ya? Jom kita tekan brake. Masa tu dah. Jadi kita macam merentas pula mata pelajaran yang berbeza iaitu biologi di mana saya rasa tindak balas sinaps dalam otak kita tu telah dilambatkan disebabkan oleh alkohol. Sebab tu tindak balas kita tu perlahan sikit cikgu. Dan ia juga mempunyai kesan terhadap sistem contohnya sirosis hati function of the liver dan sebagainya. Sebab itulah kita tidak bolehlah ataupun kita kena menjagalah penggunaan alkohol yang ada di sekeliling kita. Dan sebelum kita berakhir, mungkin kita boleh tanya juga mermaid kita yang ada dalam talian, apakah rumusan ataupun apakah yang mereka dapat daripada penerokan kita? Siapa yang nak cuba untuk memberikan pendapat anda berkenaan dengan penerokan kita? Ataupun kalau nampak okey, Izzah dah senyum dah. Saya rasa Izzah nak jawab ya. Dia macam saya nak jawablah. Silakan Izzah. Hari ini saya belajar tentang siri homolog alkohol. Saya dapat tahu kaedah penyediaan dia, sifat fizik alkohol, sifat kimia dia ada tiga. Okey, terima kasih Iza dan mungkin cikgu pun boleh berikan rumusan yang yang sedikit berkenaan dengan penerokan kita hari ini cikgu. Okey, sebenarnya tajuk alkohol dari segi sistem penamaan dan sebagainya, prinsip yang sama digunakan untuk setiap siri homolog lain juga. Maksudnya ia ada kaitan dengan siri homolog lain. Contohnya bila satu atom karbon kita ada awalan met. Yang kalau dua add, prop, but dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau untuk alkena dia akan jadi metena tak wujud sebab dia etena, propena, butena. Kalau dia asid karboksilik, dia ada asid metanoik, asid etanoik, asid
propanoic dan seterusnya. Jadi sistem penamaannya sama, yeah, cuma akhirannya akan berbeza mengikut siri homolognya. Okay. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Saya sebenarnya nak tulis apa yang cikgu sebutkan tadi di atas botol ni. Tetapi saya telah menggunakan pen marker permanent ataupun susah nak padam. So jadi kalau macam ni, macam mana saya nak padamkan cikgu? Sebab saya kalau saya gunakan tangan, dia macam susah nak padam. Oh Sean, saya ada satu magic. Ah, ya. Yeah. Ha, magic. Kalau nak hilangkan benda tu senang je. Kita gunakan prinsip kimia kita. Etanol ni adalah sebenarnya pelarut organik. Oh ya ke? Dan permanent marker ni dakwatnya juga adalah sebatian organik. Jadi, sebatian organik hanya larut dalam pelarut organik. Senang aja. Oh. Ambil sahaja alcohol swab ataupun ni, sanitizer. Okay, ya, di sini ada alcohol swab. Okey, ada di dalam ni. Di dalamnya ada kapas yang dibasahi dengan etanol, alkohol. Okey. Jadi so, gunakan makanya itu. Dengan ni saya boleh padamkan? Cuba. Okey. Eh, cikgu. Bolehlah cikgu. Wah, ini betul-betul macam magic ya. Yeah. Okey, dan terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM.